Halo sahabat calon bunsi official, kali ini kita akan mencangkok batang pohon pule yang berkarakter ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami tunggu subscribe-nya. Nah ini langsung saja kita ke prosesnya teman-teman. Teman-teman, batang yang ingin saya cangkok bentuknya lumayan, karena ini bukan punya saya, maka saya nggak berani dongkel ya. Sebenarnya bagus kalau didongkel. Ini jilatan ya, bagi dulu ya teman-teman. Pohon bergetah. Tadi saya ingin sini, ternyata di sini lebih bagus, nggak masalah. Ini bergetah sekali. Karena ini tadi saya habis dongkel, jadi nggak bawa peralatan, saya hanya menggunakan senjata saya, pecok sakti, pecok tor. Ini kita bisa saya susah sekali. Di atas tebing-tebing. Ini aku singgah ini. Ya teman-teman, sampai ke batang ini kita kerok sisa-sisa kandium yang masih menempel. Oke teman-teman, setelah proses seperti ini kita bersihkan, kita kerok sampai ke batangnya, dan besok atau 2 hari kemudian baru kita tempel dengan tanah, karena kalau kita langsung cangkok banyak yang gagal. Nah, ini kalau tidak ini biar kering dulu.
2 hari kemudian. Setelah 2 hari saya diamkan. Sekarang tinggal kita berikan media atau saya menggunakan tangan. Tapi kita bersihkan dulu ya. Siapa tahu ada jamur karena kemarin hujan. Oke, seperti ini saja secara merata ya. Ini. Medianya saya menggunakan tanah. Tanah yang saya gunakan. Bisa dilihat di video saya sebelumnya. Saya menggunakan juga plastik juga. Nah, sebenarnya lebih bagus kita oles dengan bawang merah, tapi karena saya lupa membawanya, jadi nggak apa-apa lah. Tempel tanahnya ya. Oke, teman-teman. Seperti ini jadinya. Ini batang pohon bule yang saya pilih. Berkarakter. Kita jadikan bahan bonsai. Batangnya. Ciri-ciri pohon bule seperti ini. Ketika kita petik daunnya langsung keluar getah seperti ini. Getahnya ya. Ini hasil cangkoknya. Nanti kita lihat 1,5 bulan atau 2 bulan. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video dari Calon Bonsai Official. Jangan lupa like, komen, share jika ini bermanfaat, dan juga subscribe. Terima kasih.